الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله سيد أهل الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وأيتها نعطي لك باسم ودلك أن ينبعي ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة يا الله لك أمتك من لك أن ينجح اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وحيث أن يمن بالك كان حتي معنسيا وكال سبأت تتاك الله في تحتي كمي لأتم وطاعتم نجد أقامك إسلام سيقلك من متي Tidak ada Tuhan melainkan kamu, Maha suci kamu wahai Tuhan daripada menzalimi mana-mana manusia. Summa amma ba'd. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aynani la tamassuhum an-nar لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الإمام الترمذي الحمد لله بالشكر كحضر الله سبحانه وتعالى dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan memberi kelapangan masa dan memilih kita semua untuk hadir di rumahnya bainal maghrib wal isya dalam satu majlis ilmu mudah-mudahan dengan berkat majlis ini diampun semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan semua, sekarang ni kita masih duduk di bulan Zulhijjah. Yang mana baru-baru ni diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambut Hari Raya Aidil Adha, menyambut Hari Tashrik, yang mana diminta pada hari yang demikian itu membesar akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu juga mana-mana orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka baru-baru ini dijemput oleh Allah untuk hadir ke rumahnya menunaikan haji dan umrah. Dan sekarang ni mula balik dah setengah daripada orang yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita juga yang tak nak lagi pergi ke Mekah, mudah-mudahan Allah pilih di wahji sebelum daripada mati insyaAllah. Tuan-tuan semua, hadis yang Abah baca tadi tajuknya menangis kerana takut kepada Allah. Ini aku baca hadis ni daripada kitab 40 hadis jalan menuju ke syurga. Aku pilih hadis yang tajuknya menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang aku baca dari Ani bin Abbas
namanya Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi. Abbas saudara Nabi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu sallam, dia berkata pada satu hari dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ali bin Abbas, mana Abdullah ibnu Abbas. Orang Arab itu tuan bila dia cakap, dia nak panggil nama seseorang, dia tak panggil nama anak, dia panggil fok dulu. Ni style orang Arab. Ibnu Abbas makna anak pada Abbas, namanya Abdullah. Kita orang Melayu, bila kita nak panggil nama seseorang, kita tak panggil nama pok, tak panggil dia selalu. Nah, orang Arab bila dia nak panggil orang, dia panggilnya pok-pok selalu. Ibnu Abbas maknanya he anak pada Abbas. Ha, gitu makna. Ibnu Umar, banyak hadis riwayat Ibnu Umar maknanya anak Sayyidina Umar. Dan hadis ni Ali bin Abbas, iaitu namanya Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Abbas ni pok saudara Nabi. Di antara pok saudara Nabi yang masuk Islam ialah, di antaranya ialah Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ada sebahagian pok saudara Nabi yang tidak masuk Islam. Begitu juga pok saudara Nabi ada yang tidak Islam. Tapi Abdullah ibnu Abbas, Abbas ini pok saudara Nabi yang salah satunya daripada pok saudara Nabi yang memeluk akan Islam dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama anak dianya Abdullah ibnu Abbas, pupu Nabi. Disebut dalam kitab sirah, seakhir-akhir sahabat Nabi yang mati di Basrah, Anas bin Malik, yang paling akhir sahabat Nabi mati di Mekah, Abu At-Tufaili. Seakhir-akhir sahabat Nabi mati di Taif ialah Abdullah ibnu Abbas. Ini disebut dalam kitab sirah. Jadi satu hari dia kata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi ni makna sama ada perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi. Yang sahabat Nabi tengok Nabi buat lagu ni, ataupun sahabat Nabi dengar Nabi wayak lagu ni, itu dia panggil sabda Nabi. Tak kira sama ada sahabat dengar oh Nabi wayak, pun orang panggil sabda Nabi, hadis Nabi. Ataupun Nabi tak wayak, Nabi buat, sahabat tengok Nabi semayang lagu ni, Nabi makan lagu ni, Nabi minum lagu ni, Nabi jalan lagu ni, Nabi cakap lagu ni, Nabi pakaian macam ni, maka tu juga dipanggil sabda Nabi. Faham malam? Sabda Nabi ni bukan kata perkataan Nabi saja, tak, perbuatan Nabi pun dipanggil sabda Nabi. Haa, tu dia luahnya, huraian. Sebab tu ulama menyatakan bahawasanya kalam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalamnya sikit pendek, tapi kasurah makna, tapi makna yang begitu luah, makna yang begitu hebat. Sampai hari ni pun tak habis lagi kita hadir, orang duk sarah, orang duk cetak nak rayak luahnya ilmu yang telah diberi oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ngaji setahun tak jumpa hadis, kata tak ada hadis dah. Ni orang berlaku lah ni. Orang dah ni ngaji tak jumpa hadis, tak ada hadis lalu. Orang dah ni tak jumpa ilmu, dia kata tak ada lalu. Tuan-tuan boleh tengok hari ni dalam YouTube, dalam Facebook, banyak ustaz-ustaz yang bila dia tak faham, dia kata kau ustaz tu begini, ustaz ni begini. Dia kata kau orang, ilmu dia taklah mana. Dia baru mengaji 4-5 tahun, rasa alih dah. Tak ada adik, kata tak ada adik lalu. Tak jumpa ilmu, kata tak ada lalu. Ni perangai ustaz dah ni di akhir zaman. Ulama dulu mengaji berpuluh-puluh tahun, tak pernah berada. Imam Syafi'i, dia mengaji dengan Imam Malik, pendapat tak serupa.
Imam Ali tu guru dia. Imam Syafi'i anak murid. Imam Hanbali ngaji dengan Imam Syafi'i. Mazhab tak serupa, pendapat tak serupa, tapi tak pernah bergaduh. Tak pernah pun Imam Syafi'i kata, "Hei Malik, tak ada hadis." Tak ada pernah Imam Malik kata, "Hei Syafi'i, tak ada hadis." Tak pernah bergaduh. Orang dari ngaji cik 3 tahun, Malik, mari, tak ada hadis, tak ada hadis lalu. Ni peliknya mengaji di akhir zaman. Tuan-tuan boleh tengok hari ni YouTube, Facebook. Banyak ustaz tu kata ke ustaz tu begini. Oh, ustaz tu tak betul. Dia sendiri yang betul. Dia seorang yang alim. Inilah akhir zaman. Di zaman Imam Syafi'i sebut dalam kitabnya, syaitan paling suka manusia ni jual dua manusia. Yang pertama, ulama bergaduh sama ulama. Orang ulama, dia ada sifat dengki sama ulama. Ni syaitan paling suka kata Imam Syafi'i. Yang kedua kata Imam Syafi'i, syaitan paling suka seorang ibu bapa yang terusik anaknya tak ada ilmu agama, tapi usik jika anaknya tak boleh makan gaji ketika hidup di atas dunia. Ibu bapa lagu ni disukai oleh syaitan. Ini berlaku di akhir zaman. Sebab tu tuan-tuan ngaji molek, cari ulama wing molek. Dari ngaji setahun tak jumpa hadis, maka tak ada lalu. Jangan, tu syaitan. Orang ulama sungguh ni kalau dia tak jumpa, dia kata apa tak tahu, apa ngaji sejak ni ya, ilmu apa. Mungkin dia ngaji lebih lagi. Tu warak. Sebab tu Facebook ni tuan-tuan, YouTube hari ni, kalau kita guna dengan cara tak baik, kita menanggung dosa orang, siapa dia nak diminta maaf? Kita buka air orang, tek 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 tek, orang ni tahu, orang ni tahu, bila kita nak minta maaf? Sebab tu kita kena menangis ni, takut pada Allah. Ditakuti kita buka aib orang, kita tak nampak aib kita. Allah buka aib kita di akhirat. Debah manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syarab lahu aibahu an uyubin nas. Nabi sebut orang yang berjaya ialah orang yang sibuk cari kesilapan diri dia. Dia tutup kesilapan orang lain. Kita hari ini tak nampak orang silap, nampak kita yang betul. Kita rasa kita yang pandai. Kita rasa kita ada alim. Ustaz lain tak betul belakang. Ni banyak ni hari ini tuan-tuan. Sebab itulah dunia hari ini dunia, dunia moden. Dunia boleh tengok internet berbagai-bagai. Dah, fitnah. Orang ni begini, orang ni begini, macam-macam tuan-tuan kalau tengok YouTube, Facebook. Siapa dia nak minta maaf? Seorang kita taik, orang buka aib orang, orang ni tengok bagaimana. Sedangkan Allah ajar pada kita, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hei orang beriman, bila orang munafik, orang fasik mari sebar berita dan kamu percaya, fatabayyanu, kamu kena selidik dulu, kamu kena cari dulu. Ni tak tahu mana, kabar-kabar boom lalu. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Allahu akbar. Inilah tuan-tuan kena peringat. Belajarnya kena beringat. Ni ngaji setahun, rasa alih dah. Baru mari kuliah maghrib ya, rasa alih dah. Nah, tu pun maghrib, nah bukan ngaji. Ulama dulu mengaji. Ngadak guru tu, ngadak guru ni, kitab daripada kulit ke kulit. Berpuluh-puluh tahun mengaji. Tak pernah komen orang. Tak pernah kata orang ni tak betul. Tak pernah kata orang ni tak betul. Tapi hari ni orang mengaji, ambil CG, PhD ke, ambil MA, BA ke, 4 tahun, 7 tahun, bila kelip mari. Tak ada hadis. Ni tak betul. Ni sesat. Inilah cepatnya mengaji di akhir zaman. Allahuakbar. Tuan-tuan jangan terpedaya. Sebab tu dah ni aku dah tengok dalam YouTube, kita cek tengok banyak benda-benda yang mengaruh. Yang bila orang tak faham, maka pahaman-pahaman yang sekarang merebak Wahabilah, Syiahlah yang banyak berlaku hari ini dengan sebab belajar tidak niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia belajar niat nak cari dunia, nak cari masyhur, maka itulah yang dia dapat dan tidak akan dapat kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abdullah ibn Abbas katanya,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hari. Gapo dia Nabi rayaknya? Ainani. Nabi kata dua mata. La tamassuhuma an-nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka di akhirat nanti. Ada dua manusia yang bila dia jaga dua mata dia ni, ataupun dua mata dia ni dengan sebab dua perkara yang akan Nabi sebut ni, dia jaga, dia buat, maka dia kalau mati tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, apa dia dua golongan orang yang bila jaga dua mata dia tidak akan disentuh oleh api neraka? Yang pertama Nabi kata ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, orang yang mempunyai mata yang selalu menangis kerana takut kepada Allah. Orang yang bila masa hidup ni, setiap hari, setiap masa, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, mata dia bila duduk menu seorang ingat pada Allah lalu menangis. Fikir tentang neraka menangis. Fikir tentang dosa menangis. Nak rindu kepada Allah, nak jumpa Allah menangis. Rindu nak jumpa Nabi menangis. Orang yang mata lagu ni bila dia mati, la tamassuhumun nar, Nabi kata tidak disentuh oleh api neraka bila mati. Seorang sahabat Nabi nama Thauban radhiyallahu anhu, satu hari duduk menu di rumah. Nah, lama duduk menu. Gi sembahyang pun menu. Balik sembahyang menu. Bila lama duduk menu, Nabi tanya dia, "Ya Thauban, apa sebabmu ni menu? Mu sedih, kenapa?" Lalu dijawab oleh Thauban, "Ya Rasulullah, aku ni dalam setiap hari kalau tak boleh tengokmu, aku menangis." Jawab Thauban, "Kenapa? Karena aku ni setiap hari rindu nak jumpa denganmu. Kalau boleh tengokmu tak apa dah." Lepas tu Nabi tanya lagi, "Lepas tu mu ni sekali boleh tengok dah aku, apa dah penuh lagi?" Lalu dijawab oleh Thauban, "Ya Rasulullah, aku takut di akhirat nanti aku tak jumpa denganmu. Mu duduk lain, aku duduk lain. Maka ketika tu aku akan tak jumpa denganmu selama-lamanya dan aku akan menangis buat selama-lamanya," kata Thauban radhiyallahu anhu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Thauban, anta ma'a man ahbabta." Mu akan duduk bersiapa-siapa yang orang yang kamu kasih. Mu kasih pada aku, mu akan duduk dengan aku di akhirat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang tu akan duduk bersama siapa orang dia kasih. Kalau dia kasih dengan Nabi, duduk dengan Nabi akhirat. Kalau kasih dengan pemain bola, duduk dengan pemain bola di akhirat. Kalau kasih kepada arti, duduk dengan arti di akhirat. Kalau kasih pada ulama, duduk dengan ulama di akhirat. Kalau kasih pada pemimpin yang zalim, duduk dengan pemimpin yang zalim di akhirat. Wal-iyazubillah. Mengikut siapa yang kita kasih masa hidup atas dunia. Tuan-tuan kena tanya diri masing-masing, masa hidup ni kita kasih siapa? Nabi kata, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang tu akan duduk bersama siapa orang yang dia kasih. Kalau kasih pada Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Kalau kasih pada ulama, duduk dengan ulama. Kasih pada arti, duduk dengan arti. Maka Nabi sebut pada Thauban, "Ya Thauban, mu tak usah sedihlah. Mu akan duduk dengan siapa-siapa yang kamu kasih. Jadi hari ini mu kasih pada aku, mu akan duduk dengan aku di akhirat." Ya qulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa dia yang kasih padaku akan duduk bersamaku dalam syurga. Ni, sekarang ni mesti orang balik haji. Boleh pergi ziarah Nabi. Peluang yang amat besar. Disebut dalam hadis, "Ya qulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
man zara qabri wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa dia yang ziarah kuburku di Madinah, wajib orang tu mendapat syafa'atku di akhirat. Tengok kelebihan orang yang bila ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, tapi bukan ziarah saja. Hari ini banyak orang ke Mekah, balik dalam Islam. Di Mekah balik tolak ulama. Di Mekah melontar nak pekul syaitan, nak lontar syaitan, balik dekat syaitan. Dah. Hari ini masalah. Orang dapat haji yang mabrur, haji Allah terima, bukan haji mabrur. Ini masalah. Sebab tu belum pada pergi haji, belum pada wa'amah, kena belajar. Belajar tu wajib. Dia tahu dulu hok mana rukun, hok mana sunat, hok mana halal, hok mana haram, hok mana rukun umrah berapa, rukun haji berapa, syarat wajib lah ke mana. Ni kadang-kadang diwak haji umrah dengan tak ada ilmu, tak tahu apa. Maka bagaimana Allah nak terima amal kita buat, tak tahu. Semayang kena belajar, puasa kena belajar. Ni orang buat kuliah rumah tepi masjid tak mari. Tamat tepi ni kalau mari belakang tak muak surah ni, terima kena buat lain. Kalau tepi ni mari semua. Dengan pasal malam lah, pasal malam ni. Kalau ada di dalam surah ni, kalau tuan-tuan topik kita tengok, duduk pasal malam lama lagi. Ini berlaku di zaman Nabi. Nabi baca khutbah, tinggal Nabi surah, sahabat lari pergi tempat orang menegur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita ni. Sebab tu Quran kena baca, baru tahu. Dalam Quran kau sebut, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dalam suratul Jumaah, tuan-tuan buka Quran tengok, jangan buka Sinar Harian, tak ada. Buka Harakah boleh kira sikit. Buka Quran tengok suratul Jumaah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Hei Muhammad, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apabila puak-puak sahabat aku tengok satu perniagaan, orang mari berniaga, mari jual. Ketika tu dia akan tinggal musola dia baca khutbah, hingga pakat kita orang jual belakang. Dan cerita Tuhan sebut dah dalam Quran. Sebab tu aku rakyat tanya, lama pasal malam kan di sini. Pasal malam sampai cik kata nak pergi beli, tapi nak mari kuliah, orang buat kuliah maghrib, besok orang mari. Mujur mari, orang tak mari. Rumah tepi surat tu lah, nampak rumah, tak mari. Dia buat dah rumah. Kalau kita tanya apa, tak pergi surat semalam, orang buat kuliah, tak apa, duduk rumah pun dengar juga. Oh, kalau gitu ngajak rumahmu senang. Tak payah buat masjid, tak payah buat surah. Ni nak rayaknya, tuan-tuan, orang yang bila Allah beri hidayah yang boleh mari masjid. Kalau Allah tak beri hidayah tak boleh mari. Walaupun rumah dia sedekat daripada masjid. Ni tuan-tuan hang mari ni sekali dapat hidayah. Kalau tak dapat hidayah tak boleh mari. Dan mari ni bukan sebab ada kereta, bukan sebab sihat dah. Berapa lama lagi orang ada kereta, berapa dah mari? Berapa lama lagi orang sihat? Kenapa tak datang? Allah tak pilih. Allah pilih nak datang majlis ilmunya ialah orang yang disayangi oleh Allah, orang yang Allah nak beri hidayah, orang yang Allah nak beri taufik, orang yang Allah nak beri khairah, kebaikan. Maka Allah pilih dia, cuek hati dia, gerak nak mari mendengar nasihat-nasihat daripada para alim ulama. Kerana orang itu ada satu sifat yang telah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi kena syukur mari mengaji. Dah, di samping itu
Kita hidup sari-sari ni biar ada masa untuk kita menangis kerana takut kepada Allah. Baru kita ni dihalalkan oleh Allah daripada api neraka. Ni kadang-kadang kita ni tak menangis kerana Allah. Menangis kalau anak tak lulus biasa. Ataupun menangis anak dapat lulus terbaik 18 A. Dapat 20 A contohnya. Menangis ibu bapa. Sukanya anak lulus biasa. Nah, tapi kita jangan sangat menangis kerana takut kepada Allah. Tuan-tuan, disebut dalam hadis, kita menangis walaupun tubik sama besar dengan tai lalat sikit ya. Lalat tu kecil ya. Kalau air mata kita menitis titik ya, keluar daripada kelopak mata kita ni kerana takut kepada Allah, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah. Sebab itulah bangun malam susah. Nak bangun malam ni sifat para wali bukan senang. Almarhum Tok Guru Nek Aziz, dia sebut dalam satu kuliah, seumur hidup dia ni dua kali dia tak bangun sembahyang tahajud malam. Seumur hidup dia 84 tahun, meninggal dunia pada Februari baru ni, dua kali tak bangun solat tahajud malam. Kita dua kali baru bangun. Kenapa? Almarhum Tok Guru Nek Aziz 84 tahun hidup atas dunia, dua kali tak bangun tahajud malam. Allah, hebat sungguh. Sebab tu Allah punya hebat. Pegang kelantan 23 tahun, berbagai ujian Allah beri, tapi sabar. Akhirnya mati dalam keadaan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni pemimpin tak ada dah akhir zaman. Pasoran-soran pergi. Nah, kita orang ada ni kena tirulah, kena ikut baru kita berjaya. Jadi kita ni tuan-tuan nak bangun tiap-tiap hari susah. Paling kurang seminggu sekali. Seminggu sekali biar ada masa setengah jam sebelum azan subuh bangun. Contoh sekarang ni subuh pukul berapa? 5.45. 5 subuh bangun. Koci je pukul 5. Kering. Masalah hari ni, dia kaki dah. Bunyi tutup pula. Dia bunyi. Kering. Oh, serabu eh. Tutup pula. Akhirnya orang azan subuh. Tarik selimut lagi. Sebab tak ada latihan, tak ada mujahadah. Kalau tempat saya belajar di Yaman, tuan-tuan pergi Yaman, Darul Mustafa, tempat Abi Umar bin Hafiz, mari semua Malaysia kita ni. Ambil ni tahu duduk di Yaman, baru tamak baru ni. Kita di Yaman, wajib pelajar satu jam sebelum azan subuh, semua bangun. Satu jam sebelum. Kalau contohnya subuh pukul 5.45, pukul 4.45 wajib kena duduk dalam masjid dah. Mu nak semayah ke tak semayah, itu mu punya pasal. Yang penting semua kena duduk dalam masjid. Satu jam sebelum azan subuh. Kalau tak bangun, dia wartan. Dia ada orang jaga, ketung-ketung katak bilik. Kalau dia tak bangun, dia kunci pintu. Dia ambil nama kalau tak turun semayah. Ni di Darul Mustafa, tempat Abi Umar bin Hafiz, Hafizahullah. Nah, satu jam sebelum kena bangun dah. Jadi kita orang awal ni tuan-tuan, awal tiap-tiap hari gitu, selok lah. Nah, orang biasa, orang ngaji tak apa lah. Jadi paling kurang seminggu sekali bangun. Walaupun dia dua rakaat tak pada sebelum azan subuh. Makna kalau subuh 5.45, 5.30 semayang dua rakaat dia lagi. Ini waktu yang paling Allah mustajab doa. Waktu malam. Akhirul lain. Di samping kita termenung duduk seorang tuan-tuan, fikir lagu mana, ya Allah, dosa aku banyak, dekat kubur nanti seorang gelapnya, ya Allah, sempitnya kubur. Maka bila kita fikir, akhir kita menangis. Hak inilah yang dikatakan ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kau.
kepada Allah, la tamassuhumun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah bila mati. Ha, itu dia. Kalau tuan-tuan bangun semayang malam, ada juga soalan orang tanya, mana lebih baik kita bangun seorang dengan bangun gerak anak bini? Kita bangun semayang malam, kita bangun semayang seorang ke dengan kita kejut anak isteri kita? Di sini banyak penjawapan daripada para ulama. Setengah ulama kata bangun seorang lebih baik, setengah ulama kata kejut juga anak bini untuk pengajaran. Sekali dua, lepas tu akhirnya dia buat sendiri. Maknanya kita semayang sunatnya tuan-tuan, apa kita semayang masing-masing. Kita semayang lagu kita tajuk, bini dia semayang dia. Daripada semayang jemaah. Itu disebut oleh para ulama. Jadi kita bangun semayang malam ni, yang pentingnya biar dia dua rakaat, sama ada semayang tajuk atau sunat qabah, dua ni boleh berlaku. Tuan-tuan bangun nak semayang belum subuh, salih sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, ataupun salih sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala, boleh. Kemudian tutup dengan witir. Sor rakaat tak apa dah witir. Tasawuf tiga, kalau tak ada, sor apa? Sor rakaat. Paling kurang semayang witir. Salih sunnat witri rakaatan lillah, bukan rakaataini. Rakaataini dua, rakaatan lillahi ta'ala. Saja kau semayang sunat witir satu rakaat kerana Allah. Kalau tak ada juga, dia dua, dua tak apa, tak ada masalah. Kalau tak ada juga nak bangun semayang, bangun-bangun orang nak bed dah semenit ya, bangun doa saja. Dia ambil air semayang, doa, tak apa dah. Ataupun tengok Quran sikit. Nah, ataupun lepas main subuh baca Quran pula. Biar kita ada masa lagu tu tiap-tiap hari, sikit tak apa, asalkan istiqamah. Dan kalau boleh kita kena usaha mata kita tuan-tuan untuk menangis kerana takut kepada Allah, takut pada api neraka Allah, takut pada dosa-dosa, takut kepada duduk dalam kubur seorang diri, gelaknya, tak ada saudara, tak ada anak isteri, tak ada sahabat anda dan sebagainya. Maka lalu kita akan menitihkan air mata kerana takut kepada Allah. Maka Nabi kata mata macam inilah tamassuhumun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka bila mati. Iaitu yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Itu dia. Seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Bilal bin Rabah, tukar bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pembesarnya mendengar beliau masuk Islam dengan Nabi, akhirnya diikat kaki, diikat tangan, jemur tengah panah di padang pasir, bubuh batu besar tuan-tuan letak tak ada. Pembesar dia kata, mau beriman pada siapa? Beriman pada Allah ke beriman ke aku? Mau nak ikut Muhammad ke nak ikut aku? Lalu berkata si Nabi lah berobak, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Mulut dia sentiasa menyebut Allah yang sah, Allah yang maha kuasa, Allah ni lah aku ikutnya, lain pada Allah aku tak ikut. Akhirnya dikejar lagi, akhirnya dipiak, dipukul, sehinggalah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ni cerita panjang disebut dalam kitab sirah. Nah, banyak sahabat ni tuan-tuan rela dipukul, rela menangis, rela dirijam, asalkan mereka itu tidak dikenakan api neraka oleh Allah di akhirat. Adapun manusia hari ini, nah, tak takut pada api neraka Allah, tak takut pada dosa, tak takut kepada diazab oleh Allah. Maka sebab itulah hari ini sanggup menipu orang, bunuh orang, makan harta orang pun tak apa, dah makan harta pusaka dengan cara tak betul pun tak ada rasa takut. Sebab apa? Sebab tidak fikir tentang dosa, tak fikir tentang azab Allah di akhirat. Maka orang ni apa saja pun dia buat asalkan dapat duit. Inilah yang berlaku di zaman sekarang. Asal dapat duit tak apa, haram pun tak apa. Ini masalah. Sedangkan
Setiap benda yang kita buat ini akan dipertanggungjawab di hadapan Allah di akhirat. Jadi kita kena usaha dalam hidup kita ni, ainun bakat min khasyatillah, supaya kita sentiasa menangis kerana takut kepada Allah. Azan dulu kata imam sini. Azan masuk dah. Bapa doa ya. Ya di. Sini bangku jam tak bunyi. Masjid lain bunyi lalu tung tung. Nah. Ainun bakat min khasyatillah. Nabi sebut mata yang menangis kerana takut kepada Allah, maka Allah ni la tamassuhumun nar, tidak akan disentuh oleh neraka Allah di akhirat. Dia sebut sini orang yang takut kepada siksaan Allah ketika hidup di dunia ini, maka dia akan mendapat keamanan daripada Allah di akhirat nanti. Siapa-siapa yang masih hidup atas dunia, dia takut kepada Allah, takut pada azab Allah, takut pada neraka Allah, maka dia akan mendapat keamanan Allah di akhirat. Sementara sebaliknya dia kata, mana-mana orang yang berasa aman daripada seksa Allah ketika hidup dunia ini, masa dia hidup atas dunia ini dia berasa aman. Tak ada apa lalu. Walaulah yang aku ni ada, tak ada dek dia berasa lah tentu. Maka orang ni akan merasa cemas dan takut ketika menghadap Allah di akhirat. Jadi kita ni tuan-tuan dalam berasa bebas, dalam berasa kita berasa, kita berasa selamat, jangan. Kita kena berasa takutnya, ya Allah, dosa aku lah ke mana membalas esok akhirat. Barulah kita akan aman ketika menghadap Allah di akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia mari ayat sini. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Mana-mana orang yang takut kepada Allah dan dia menahan hawa nafsunya, maka balasannya surga Allah di akhirat nanti. Jadi kita hidup atas dunia ni, jangan kita berasa aman, jangan kita berasa tak ada apa satu, jangan. Bahkan kita kena berasa gerung, berasa takut ketika menghadap Allah di akhirat nanti. Sebab mana-mana orang yang semasa hidup dunia ini dia berasa takut pada Allah, rasa takut pada azab Allah, maka dia akan diamalkan, akan diselamatkan oleh Allah di akhirat. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman kepada Allah bila hampir dekat nak mati, malaikat beritahu kepada dia, alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu gusi, jangan kamu rasa cemas. Kenapa? Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah telah beritahu padaku, kamu telah digembirakan oleh Allah surga yang sedang menanti kamu, wahai orang beriman. Ini maknanya orang yang beriman masa hidup atas dunia dia takut pada Allah, takut nak langgar perintah Allah. Sebab apa? Sebab Allah akan beri keamanan surga di akhirat. Adapun orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang kufar, orang yang melanggar perintah Allah masa hidup atas dunia, dia berani lawan Allah, dia berani mengejar benda yang Allah larang. Sebab apa? Sebab dia berasa, dan dia akan apa? Dia akan berasa takut ketika menghadap Allah di akhirat. Sebab itu ada hadis yang lain Nabi sebut, orang mukmin apabila tengok dosa, dengar dosa, ibarat macam gunung dah jatuh atas kepala. Nah, tapi orang munafik, dia tengok dosa ibarat macam seekor lalat singgah di atas hidung, dia boleh hapak gitu saja. Itu perbezaan jauh antara orang mukmin
dan orang yang tidak mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang terakhir, yang Nabi kata mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Apa yang kedua? Yang kedua Nabi kata wa ainun batat tahrusu bi sabilillah. Mata yang sanggup menjaga di waktu malam, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rela bangun malam, ngatuk buat apa? Karena takut kepada Allah. Rela kalau jadi jaga security. Orang jadi jaga ni pahala besar tuan-tuan. Tapi syaratnya ikhlas. Security, bank ke, jaga masjid ke, jaga rumah ke, macam ada buat lah ni, KRT, jaga kampung. Kalau dia jaga malam tu dia jaga niat kerana Allah nak jaga supaya lindung kampung dia, masjid dia, kawasan dia daripada pencuri dan sebagainya kerana Allah, maka dia termasuk dalam hadis yang Nabi kata wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, iaitu mata yang berjaga malam pada jalan Allah. Maka orang ni juga la tamassuhumun nar, bila dia mati tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pakat kita jaga belaka lah kan ni. Kita jaga security. Tapi kerja kerana Allah. Dia niat, aku jaga bank kerana Allah, aku jaga masjid kerana Allah, aku jaga rumah ni kerana Allah, tak sini orang pencuri lah, gini, begini, begini. Rela mengatuk jaga kerana niat ikhlas, maka dia akan termasuk dalam hadis wa ainun batat tahrusu bi sabilillah, berjaga malam pada jalan Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka Allah di akhirat. Ini kelebihan yang sangat besar tuan-tuan. Ni hadis ni sebut dua. Hadis yang lain kata tiga. Tambah besar lagi tulis. Sebab tu ada buku tulis. Dah tak tulis rugi. Dalam hadis lain Nabi kata tiga mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Apa yang ketiga? Wa ainun ghaddat min maharimillah. Orang yang mempunyai mata, dia pejal, sanggup pejal, tutup daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu dia. Dia jaga mata dia daripada melihat gambar-gambar perkara-perkara yang Allah larang haram, maka dia juga akan tidak disentuh oleh api neraka Allah di akhirat. Ya? Sebab tu hari ni banyak, oleh kerana dunia-dunia canggih lah ni, telefon kau mahal berapa, maka nak tengok gambar semua boleh tengok. Kau baik pun boleh tengok, kau jahat pun boleh tengok. Maka di atas kita lah. Kalau kita jaga, maka Nabi kata wa ainun ghaddat min maharimillah. Orang yang tutup mata dia daripada melihat kalau yang Allah larang, orang ni tidak akan disentuh oleh api neraka Allah bila mati. Itu tiga riwayat. Nah, disebut dalam hadis yang lain. Wallahu a'lam. Itu dia. Itu kelebihan bila kita menjaga mata kita pada jalan Allah, sanggup bangun malam sebagaimana Allah sebut di dalam Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni jazaan bima kanu ya'malun. Dalam surah Sajdah muka surat 416 muka balik kiri, balik tengok sekali muka Quran tengok, jangan buka metro, tak ada ayat apa baca tadi. Muka surat 416 muka sebelah kiri, balik tengok, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman ialah orang yang sanggup tinggalkan dia bangun sembahyang di waktu malam. Kenapa? Khawfan wa tama'an, kerana takut kepada Allah dan kerana nak pertolongan daripada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Dan orang beriman ialah orang yang menginfakkan, yang selalu menderma, yang selalu bersedekah. Bila orang nak buat benda baik, dia derma, dia sedekah, dia zakat. Itulah sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Habislah kuliah kita ni tak lama-lama bid'ah. Ngaji apa banyak-banyak waktu pun boleh buat tak apa dah. Ya, ngaji sikit tak apa, amal. Mengaji amal, ngaji amal ikhlas. Maka mudah-mudahan mati dalam iman. Nah, kalau ngaji 2 jam tapi tak buat sahabu, jadi. Nah, ni ngaji lama, 3 jam ngaji. Lenguh, duk selok blunduk gini. Lamanya mengajar 3 jam tapi tak buat sahabu. Tak jadi. Ha, mengaji sikit apa? Yang penting amal. Dan amal kerana Allah ikhlas. Dan yang paling besar, doa pada Allah supaya Allah mati dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu nikmat yang paling besar yang diberi oleh Allah kepada orang yang beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi akhirnya tuan-tuan, hamba ini kali yang pertama rasa terima. Hamba bagi surah ni. Hamba terima kasih banyak pada pihak surah ni kerana sudi menjemput hamba untuk hadir ke sini. Dan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang kita mari pula insya-Allah. Yang terakhir hamba nak sebutnya tuan-tuan, sekarang ni hamba tengok bina satu masjid di rumah hamba di Kelantan. Di Macang Kelantan, di Kampung Palu Rawa, Macang Kelantan. Yang mana hamba bila tamat belajar di Yaman lebih kurang 6 tahun, bermula pada tahun 2009 hingga tahun 2015 baru ni lebih kurang 6 tahun hamba belajar di Hadramaut. Bila kita tamat kelih hari, kita akan membuka satu pondok di rumah saya sendiri di Kelantan itu. Yang mana sekarang ni kita dah tengah buat masjid 2 tingkat. Tingkat atas untuk asrama pelajar duduk dan tingkat bawahnya masjid untuk belajar. Dan sekarang ni dia tengah buat lagi tuan-tuan. Ha? Yang harganya 1.8 juta lebih kurang. Duitnya baru ada lebih kurang 500,000, 600,000 baru. Tak cukup lagi tuan-tuan. Jadi hamba anggap tuan-tuan yang ada ni insya-Allah orang mana nak pergi di rumah, apakah pergi semua lepas semayang isyak nanti, kita minta pihak masjid kita ni surah nak kebetar sejadah di belakang satu dekat kain tu, antara muslimat dengan muslimi. Jadi lepas semayang isyak, muslimi-muslimat pakat bubuh belakang atas sejadah tu. Boleh tak insyaAllah? Siapa tak bubuh, ina duit dia poket. Ada 100 bagi 100, ada 50 bagi 50. Jangan sayang, Allah tambah orang lain. Kita bukan untuk Allah, untuk buat masjid. Nabi sebut dalam hadis, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa dia yang bina masjid kerana Allah, Allah buat satu rumah istana untuk dia duduk dalam surga Allah di akhirat. Dan dari riwayat lain, walaupun dia buat sama besar dengan sarang burung ya, dia di rumah untuk masjid, dia akan dibuat satu rumah oleh Allah di dalam surga. Jadi tuan-tuan semua, lepas semayang nanti boleh dapatkan derma ramah-ramah di atas jadah di belakang yang akan disediakan oleh pihak surah kita. Ataupun tuan-tuan boleh jumpa sendiri dengan apa, nak tanya yang lebih lanjut dan sebagainya, boleh juga. Wallahu a'lam. Jadi sekadar tu, mudah-mudahan kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesihatan terus menerus insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Jadi sekarang ni kita duduk seminggu di Selangor ni pusing adalah berapa-berapa mengaji yang jadualnya aku rasa telah disebar di dalam Facebook. Begitulah kuliah subuh, malam esok dan seterusnya ada kuliah di rata-rata. Malam esoknya kuliah maghrib apa di Masjid Jumhuriyah Kampung Datuk Harun PKS. Nah, jadi tuan-tuan boleh pakai sebar jadual-jadual amu rasa telah tersebar di dalam Facebook masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah. Ya Allah, matilah kami semua dalam keadaan yang baik. Wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, la mati kami dalam keadaan yang jahat. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, jadilah kami ini orang sentiasa mengingati kamu, ya Allah.
wa syukrika, jadilah kami orang yang sentiasa bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah. Wa husni ibadatik ya Allah, jadilah kami ini orang yang sentiasa memperbaiki amal ibadah kami semakin hari semakin baik untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, bersihlah hati kami ya Allah. Hati kami banyaknya dosa ya Allah. Hati kami banyaknya maksiat ya Allah. Gelapnya ya Allah. Maka sebab itu cahayakanlah hati kami ya Allah. Mata kami banyak tengok maksiat ya Allah. Ya Allah, berilah mata kami peluang untuk melihat-Mu dan lihat wajah Nabi kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, berilah semua amal kami, kami terima dengan tangan kanan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, berilah kami semua dapat minum air kolam Nabi kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, bantulah semua orang Islam di seluruh dunia. Sesungguhnya yang mula Tuhan yang Maha Pengampun, sesungguhnya yang mula Tuhan yang Maha Memberi segala apa hajat yang manusia nak ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, ampunlah semua dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa datuk nenek kami, dosa zuriat anak kami ya Allah, dosa semua muslimin muslimat yang masih hidup atau telah mati ya Allah. Ya Allah, jadilah kubur kami satu taman daripada taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami satu lubang berlubang yang kau ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal yang kami buat ini ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, yang akhirnya ya Allah, matilah kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.